Desa Sindang Herang merupakan salah satu desa Kecamatan Panumbangan yang berada di wilayah hulu Sungai Citanduy. Sesuai namanya, Sindang yang berarti tempat singgah dan Herang yang bermakna bening, sejak dahulu desa ini cukup terkenal karena banyak disinggahi masyarakat. Namun kenyataan ironis menghampiri desa ini. Kata Herang yang seharusnya merefleksikan bening, namun penampakan Sungai Citanduy di wilayah ini justru berwarna coklat dan kotor. Kalau keruh dan coklat seperti banrek mah pasti enak ya, pasti nikmat, tapi tidak berlaku kalau untuk air seperti di Sungai Citanduy ini. Saya sampaikan itu ke kader-kader di berbagai pertemuan untuk memotivasi mereka bahwa kondisi desa ini harus sesuai dengan nama aslinya, Sindang Herang. Herang itu artinya jernih. Dahulu Sungai Citanduy dapat menghadirkan suasana riang bagi anak-anak yang bermain air. Sungai ini pun memiliki beraneka ikan khas, seperti nilem, tawes, balar, lele belang, julung-julung, dan sepat. Namun lambat laun, hal-hal tersebut mulai tak dimiliki sungai ini. Salah satu ikan primadona terutama bagi pemancing di Citanduy adalah ikan caung atau bebeong, juga tak pernah menampakkan diri lagi. Semua itu terjadi akibat sampah yang mencemari sungai. Lihat sampah-sampah di sini, waduh hebat. Gunung-gunung sampah lah ini. Lahan-lahan sampah pembuangan dari lingkungan kampung Warudoyong khususnya. Jadi limbah sampah itu di pinggiran kali itu penuh semua. Tidak hanya merusak estetika, sampah juga menyebabkan ekosistem sungai rusak. Hal tersebut menyebabkan keberlangsungan hidup biota atau organisme sungai terganggu. Ini dulunya seperti apa semak belukar, Pak, yang penuh dengan sampah. Awal cerita, kebetulan Dinas Provinsi Jawa Barat kan ada program Eco Village. Saya mengikuti pelatihan. Sebelum itu, Pak, masyarakat juga susah. Saya bergerak dengan kepala desa, berdua, membuka sekitar 100 meter lah, Pak. Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan kelestarian lingkungan, membuat wilayah yang dahulunya bersih dan asri ini, kini kotor dan rusak. Salah satunya, kebiasaan menumpuk sampah di bantaran sungai. Belum lagi, Sungai Citanduy juga telah mengalami pendangkalan selain karena sampah di dasar sungai, yakni akibat sedimentasi selama tahun demi tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Ya, dulu itu di tiap tikungan Citanduy ada lewi-lewi lah. Jadi Citanduy yang dalam gitu maksudnya. Kalau sekarang 20 tahun kesinilah itu, nggak ada tuh lewi-lewi itu. Ya mungkin karena ulah manusia juga gitu. Masalah perkebunan, masalah penggalian lahan. Jadi buangnya itu ke Citanduy gitu. Jadi sekarang itu ya dangkal lah gitu. Banjir juga setahun sekali ada banjir gitu. Tak hanya di Citanduy, penting bagi seluruh masyarakat untuk mulai menyadari manfaat lingkungan yang lestari, sungai yang bersih, dan alam yang terjaga.